pegang teguhlah olehmu akan aturan Allah. Wa'tasimu tu maknanya Bapak Ibu, takut-takut, tahu orang siko takut kuat barat kokoh menurut anda takut kuat kokoh bahasa minangnya Bapak Ibu tanda endah Bapak yang duduk endah kita istiqamah kini mau di sana sana ambu satu di orang sayang baik yang barang di luar ataupun yang barang di dalam agama Islam jadi ambang kehancuran Bapak Ibu di mana-mana paham masuk paham mutazilah paham saseh yang mempropaganda umat di kampung kini Bapak lamanya kini Bapak Ibu karena ulama kita sudah tiada ambo tanya tadi ke Pak Wali siya ulama sikap Pak Wali dah boleh dah buya layak dusuruh-suruh sikap Pak Wali layi buya sekali para orang sekuruh sali saminggu atang kami doa dusuruh sikap iya lihat doa Bapak Ibu. Nah artinya apa ambo hadir Bapak Ibu selama nanti Bapak Ibu pun diundang alah dulu bulan belakang Bapak Ibu tapi jadwal gak padat gak bisa kebetulan minggu kemarin Ustaz pagi berkenamu bisa dia nama patungu selatan insya Allah Ustaz tanggal 6 boleh tahu wak tanggal 6 boleh 6 boleh 6 boleh 6 boleh si korang pakai rumah awak 6 boleh 6 boleh kami di Pareman maaf Pak ya. Kami di Pareman samojo pasaman gonya Pak. Tantu di kami. Kalau Muhammad Arif mengaji dengan siapa? Dengan Buya Ungku Kali Ulaan. Buya Ungku Kali Ulaan itu mengajinya dengan siapa? Atau bergurunya dengan siapa? Dengan Buya Haji Ungku Kunyang Subair. Buya Kunyang Subair itu mengaji dengan siapa? Dengan Buya Tapakis dan Buya Mata Air. Buya Mata Air itu mengajinya Tapakis dari mana? Dengan Buya Syekh Muhammad Yunus Pasaman Pak. Sasa apa? Pampe. Si pampe, si pampe. 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 Baso awaknya lama nak pampe. Nak jadi pampe itu pampe. Apa sih ko pampe pampe? Pampe. Tak pampe ni pampe. Jadi lah baso si pampe. Lah Buya tu mengajinya dengan siapa? Tonto. Kalau Buya Sasa ini Bapak Ibu mengajinya dengan Buya oh ini Tuan Ampal Tinggi ini Ampal Tinggi tadi mengaji terus ke atas baru sampai ini Tuan Syekh Burhanuddin Tuan Syekh Burhanuddin mengaji dengan Syekh Abdul Rauf di Aceh Singkil Syekh Abdul Rauf di Singkil mengaji dengan gurunya gurunya Syekh Ahmad Al-Kazazi Al-Madani Syekh Ahmad Al-Kazazi Al-Madani mengaji dengan sampai kepada Sayyidina Ali Sayyidina Ali mengaji dengan yaitu dengan ayah dengan mertuanya nabinya Muhammad Muhammad dari Jibril Jibril datang dari La ilaha lagi La ilaha ambo batanyo kado sana kok tiba orang mau bah agama wa amuah wa kono nan yang goje ba ago oi sano du sana nan adir nan mandanga suara bo nan bagi abo tiburang marupa
tak yakin rawa amu awa. Dikecene Tuhan tinggal di langit bisa ya Allah wa dong. Tidak, Tuhan itu wahwa ma'akum aina kuntum. Ionyo Allah bersamamu di mana saja Anda berada. Kalau di langit Tuhan wa jauh ame Tuhan Pak. Bilo wa kosobok di Tuhan. Paduan kita orang Islam Bapak Ibu, di mana ada air, di situ ada ikan Bapak Ibu. Tapi cakyo orang ini tu dapat. Se Abdul Qadir Jailani Bapak Ibu, tarikannya kada kadiriyah. Kalau wasi kau tarikewa nak saban dia. Kalau kami ini Pak Ibu satariyah. Kalau satariyah dia tepak Serina Ali. Kalau nak saban dia dia tepak Abu Bakar As-Siddiqi. Mertua Nabi lah. Hebat tu Pak, orang tua berpengalaman. Nah, si Abdul Qadir Jailani baru saja berbah kecil baru mengaji dengan gua sama anak tua. Ambo bos santri Bapak ya. Ambo tadi lah nanyo si kau kapa imam. Di mana pesantren si kau pa imam? Ndak ado le ku. Ndak ado le ya. Di raole dulu ado santren si kau tiga tahun umurnya. Ah, kini tidak ada santri lewa. Kalau tidak ada santri telah nasib kita patah. Masa diundang ustaz jauh-jauh. Barang kabupaten tadi lewa. Paten pada Pareman, kota Pareman, tanah datang, hari. Banyak. Parang-parang kota Pareman, kuti tinggi, agam, bangun di kodi, lupua, lupua sepia. Tapi yang boleh kita lewa. Ambo lalu tadi kabupaten Pareman, kabupaten Pareman. Si pengundang dan surga padamu sawah tolong makan sawah pas paria. Nah kebetulan Bapak Ibu ambo pagi tadi tidak berangkat jam 7 di rumah 7.30 ambo langsung pondok. Kebetulan Bapak Ibu di pondok pesantren kami, kami membangun pondok pesantren di Pasar Kinari. Untuk orang selayang ambo gratiskan semuanya Bapak Ibu. Besok bulan 1, bulan 2 penerimaan santriwan-santriwati baru. Kalau ada 4.000 betul kakak anda dari Selayang, ambo gratiskan. Kenapa Buya gratiskan? Karena kadang-kadang yang musikon tidak ada pesantren. Kalau tidak ada pesantren, tidak ada ulama. Pantasan Pak, masuk ayam jadi ayam, masuk kucing jadi kucing, masuk kambing jadi kambing. Kibilah masuk kucing orang bawa-bawa dengan lekuah dulu. Iya, kucing kecewa, ala kucing lo kecewa. Kambing kecewa, kambing lo kecewa. Jawi cewa, jawi lo kecewa. Karena wadah tentu deh wadah. Nah mana jawi, nah mana kambing. Nama nan Tuhan, nama nan alam, nama nan hamba, nama nan Allah dah jelas. Maka oleh karena itu, kalau nampak beko tibuan awas itu Bapak Ibu, bulan 1 bulan 2 untuk penerimaan santriwan santriwati, nampak di Selayang gratis. Pindah gratis sampai tamai deh, Bu. Jangan ro gratis lagi tamai dah kalau mau bagi makanan awak dah. Gratisnya penerimaannya itu digratiskan. Orang membayar pendaftaran 250.000. Awak tak berbayar, awak gratis saja sih kotinya. Kok sayang kok ya, Buya janji. Ah, tak minta papa. Tapi kalau uang bulan itu ya untuk makanan anak itu lagi. Rumah dan awak kan makan dia mau lagi. Gratis sampai makan dan lu mau lagi. Nah itu nanti untuk apa dong tu? Untuk ulama di bawah. Kini mahal tua-tuanya. Ah, kalau tua-tua, mati kan mengganti kan nanti pak. Sedangkan lu mati mengganti pak. Lamanya orang nama sudah ingin merubah keyakinan sama kemana kan apa? Kok konon lah dah ada mama-mama apa boleh pak? Ya mama-mama tu kan bisa lah diubah kan pak? Jom mama-mama tu kan digumpal eh. Kenapa jatuhnya cantik lah pak? Imam nanti kalau di bawah eh. Ni orang dengan kandang-kandang tu diajak lu. Itu berkawal lah masuk karun boleh pak. Tapi mudah-mudahan berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kampung kita selamat daripada para sesat-sesat, para Wahabiyah, para Salafi-Salafi Wahabi itu yang mendakwakan semuanya bid'ah. Tu maka wa tasimu ba wa tasimu takut takut lain tau.
semuanya. Wala tabarru, jangan berpecah belah, jangan bercerai-berai. Kini lancur sana. Awak mama-mama sama mama-mama, imam kati sama imam kati, awak pegawai sama pegawai, awak masyarakat sama masyarakat, di padua-dua dulu. Kenapa? Kita ndak takut, Pak. Dulu Pak di Indonesia kok duanya, Pak. Muhammadiyah CNU je aman-aman saja kita. Aman dia, Pak. NU pakai kolon, Muhammadiyah enggak pakai kolon, aman. Ya, kalau kini Pak, tidak tahu itu Pak. Saya ingat kalau dicari di TV, di YouTube, eh, laman caci awak seru, mulai Nabi haram. Bahwa orang sekolah mulai Nabi bertanggung. Alhamdulillah. Tahun ketiba kabar nanti, walai. Ya. Kalau dikecian saja, Pak Jatuh mulai haram, lapu aja. Ya. Tanpa muncul itu, karena kita sangat minta, ditikam bawa itu. Kena kenyang wali minta, kena kenyang mama kucu ada, Pak. Kok mama kau mengecil dalam nyuyur-nyuyur lah buah sekali lo. Nah buah masalah kamu mama-mama lah kalau dikecil lo mulai haram. Mulai Nabi wa mama nak dibawa japui ke rumah. Agia durian kie. Lain bawa durian di sana. Beko kalau dolar dia kaci aja dua kue kamu saji. Beko kira-kira dari sana sampai kita. Abang bagi mulai setengah sepuluh setengah sebelas sudah. Lagi talo mengaji lagi jam 10. Alhamdulillah. Lagi jam 10 lagi talo. Lagi jam 2 balik lagi talo. Ya bu indah. Bu jauh bu ibu. Kalau dari siko keluar saja bu ibu, itulah 2 jam ke selama 2 jam. Dari luar tu beko dari rawo tu ke Pariaman 3 jam bu 5 jam. Berarti subuh jo mo tu rumah. Pindah apa? Ambo kalau ambo rasiko mengaji tiap bulan Pak Peri, ambo kembali. Dosa dia dia ditira. Jangan capek ambo ambar hari diundang baralo kada dia piti. Sajuta bali ni ada cukup dulu. Jadi pikir-pikir piti gratis. Tuang ko ambar hari datang kembali dah dia apa-apa ndak apa-apa. Kalau ndak sagan awak. Toto atau apa-apa akin itu tes patah tadi ala 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 masalah lain nampak juga boleh Bapak Ibu masih nampak masih gagah orang kalau lah elok hati Bapak Ibu gagah mau nampak dia Pak. Tapi kalau busuk hatinya Pak baru mau mulai mengajir pada sakit dia nangan. Tu hati nang busuk Pak. Ciri-ciri hati orang busuk itu apa tu ko? Ndak ado nan elok me kada jo orang. Kenapa gitu? Kan kala itu dah. Lah lain lah. Tes. Ahora le Bapak Ibu. Kaji awak ini kalau batanya orang biswa, ah kaji Muhammad Arif Musa di Bintu Rahim, tago, tago, itu kaji. Tak bawa cie, itu kan yang harus yang gitu, mah. Rasa mau gimana, kok mama, sebab-sebab kan mama, kok jawab. Ah kaji balang tadi, tago, tago, yang patah musrik, tago, dengan syariat agama Islam. Tagak kita, ndak kapa paliang, duduk kita, ndak kapa kita, bak nyiru, bak itu awak nak saksikan di sana jangan murah aja jalan biasa diurang lalu Pak Jatuh lalu sikonya Pak tak kampung aja sikonya atau lalu abang betul ya Pak Jatuh lalu nyepailah sama-sama kampungan Pak Jatuh itu apa? Urang itu sukatan dia setiap ditukar di urang panggalih nyepa galih tukar sukatan tak kicu awak Pak lalu-lalu lah sikon singgah-singgah lah sikon baik pada tapi dan masyarakat kami jadi rupa kini yang paling viral itu ini pula yang paling viral kini itu serba pilihan maulai pilihan tahlil pilihan
Coba fa'lam anahu la ilaha illallah. 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 Siapa yang berani mengatakan bid'ah, orang yang mengelak engkau hanya setan, Bapak. Ada nama ngina tagaang. Dalam pangki ni juga lah. Kalau ada orang mengecewa orang menyebut la ilaha illallah, haram kerja. Tagak gini kau, Pak. Mama, Pak. Apa walaupun gini, kenapa kalau di la ilaha illallah? Kau yang mau, Pak. Kau mau. Ya, ya. Cuba kita dah saja kaji, Pak. Dah usah dengan hadis. Kalau hadisnya, Pak, banyak sangat yang buat hadisnya, Pak. Kini geologika saja. Cubalah. Orang menyebut kalimah la ilaha illallah haram, diharamkan tahlil, kira-kira ndak gerombolan setan gak tinan bangi, Pak. Nan sakit telinga itu mendengar la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baik aku kurang itu, Pak. Kenapa kita pernah pesantren mau tiap waktu, Pak? Wah, nak santri, Pak. Setiap waktu fa'lam anahu la ilaha illallah. Ndak durang mengharamkan. Ya alhamdulillah di kampung kau tak ada. Kau ada orang mengharamkan barang tiok nyebut la ilaha illallah, Pak. Woi orang, kalau ada orang mengharamkan tahlil, barang tiwa tahlil. Ada orang mengharamkan mulai nabi, barang tiwa mulai nabi. Pajak itu nak diusia sih kau. Wala siang-siang ini nak usia kau. Uranglah zikir, uranglah tahlil, uranglah bakura, uranglah bersuruh, uranglah riadah, mujahadah, murakabah, tawajuh dan zikrullah. Limur pun tadi kaya, Pak. Angkau matahari kek mendak ada orang lo kapa bapak. Jangan memain, Pak, ya. Asyari'atu bila tarikatu wal hakikatu bila hakikatu. Syari'at tanpa hakikat ampo, Bapak Ibu. Nyulai bahasa ringan cuma tidak berhakikat hampa. Ampo kau pengundak barisi, Pak. Bantu bantuan Nabi, bantu Pak. Yo Pak, nak janggui lah tipe lo di lutuang Ambo bukan tak berjanggui, saya sunnah rasul pun dia udah, Pak. Sunnah, Pak, tapi ambo cukup, Pak. Ambo barasihan. Iko, yuk mana bantuan? Oh, masalah janggui. Oh, kalau banyak berjanggui, ubihi berjanggui, Pak. Ada mana ini, Pak? Ajar kecuali asal apa janggui, bisa serungguh. Kau memak, kau nak janggui, Pak. Ajar itu, Pak. Soalnya nak koma. Tak berjanggui Nabi. Itu jadi yang lain. Ambo lah itu janggui, Pak. Sunnah rasul. Abu sanang macam orang bersalawat jingkrang. Jingkrang tu sunnah Rasulullah. Tapi kaji dasar apa? Kenapa Nabi pakai celana jingkrang? Nabi itu berjalan kaki. Dahulu di Makkah Madinah tu, Pak, ada unta ciri unta basera-sera tu mangko jingkrang sandang ke Nabi. Kalau hadis Nabi, orang nan celananya melewat-lewat, mereka jingkrang masuk neraka. Ada sampai ada setan tu ni ke mana tu, Pak? Apa mengaji kerana apa joto pak sama pai? Tambe atau pun dicapui pun joto pak jero pak. Gua aja ni. Karena celana sekalipun buang mana dah. Nampak ada burung kaki wak orang. Tapi kalau jalan kaki silakan jingkrang pak. Angkatlah kain anda. Tapi kalau kita dengan mobil itu apa? Nah sesuaikan sama jom makan sapi yang masa boba. Itu kan sunnah Nabi pak. Dibuat jambang ada makan apa sama itu sunnah Nabi. Tapi kalau kini apakah perlu kita seperti itu? Pilihan kalah dong. Jika Nabi makan bahasa mutu Pak dulu sekaligus majalah parangai umatnya. Kalau nak aku itu Pak dulu kau ya doa nanti dulu koran yang biasa ya boleh Pak. Ah, jadi jangan murah aja memasang-masang sunnah. Jangan mengharap kalau orang tentu dalilnya dewa. Kalau nak nyantren, kalau nak ngaji santren Pak, tak bisa gitu Pak menyampaikan dalil sunnah. Tanya apa jadi uang di mana yang tren dulu? Engkau belajarnya di mana? Gurunya siapa? Mursyid Angsia. Kau baca ke Angsia, Mursyid Angsia guru uang. Kau tak tahu dulu uang udah pak di bawah rumah. Sasek ke kau lah dari ilmu trilum sasek lagi menyaksikan ke kau. Nah kembali ke persoalan kita Bapak Ibu. Apa persoalan kita? Yang pertama sekali istiqamah. Kata Allah dalam Al-Quran. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Tanya kepada itu beko kau tahu dia.
Iya, kok adoe, tapi mau jual adoe si konyong kini padang ini. Biar lambi lama mau kembali itu bersama mereka. Kok karam di mana? Hujan lebat, bapak do lampu mati di rumah-rumah lah. Tapi masjid Baitur Rahim Selayang, Mapatunggu Selatan, Kabupaten Pasaman, alhamdulillah mau jadi ramai mana ini bapak do. Laki-laki banyak bapak do. Nanti nggak dibosen, nggak nampak dia mungkin ini. Oke, ulang balik kaji. Atau innal ladzina qalu rabbunallaha tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshirhunna bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang telah mengatakan Tuhannya Allah, innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang telah mengatakan Tuhan Allah, summa istaqamu, kemudian dari istiqamah ko bare ko papa bare ma istiqamah kon yo panatago ndak batu katuka. Di atas apa dia istiqamah? Di atas syariat, di atas tarikat, di atas hakikat, dan juga memasang makrifatnya kepada la ilaha illallah. Sekali lagi, la ilaha illallah. Orang yang takut dengan Allah, orang yang istiqamah dengan agamanya. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla tahzanu. Turunlah malaikat atas mereka. Aceh malaikat, jangan takut, jangan rusuh. Penyakit dia tidak apa nak balik dua di sana. Nampak kamu takuri nak kadur rusuh. Ada orang kayo, ada di takuinya pak. Orang kayo takui nis miski. Ko abihan atau apa? Baca ramai. Orang pas suami istri dah kagelam takui bininya mati. Ko dah dia ambil orang bininya. Laki dah kagelam takui laki bini cerai. Baik ibu, suami wak kalau bini cerai takui bawa. Bantu mewak. Lai awak pas suami ibu. Ibu-ibu harus anak apa sebetulnya lagi pas suami. Kalau pas suami, bayi istrinya cek lagi ini bulia dia wak. Bulia. Bantu ibu. Gagah apa mas suami awak tu. Itu kalau ada tanda awak lagi sayang ke suami itu mak, itu nak beri dia wak. Nah, bapak ibu, jadi persoalannya apa? Persoalannya bapak ibu, orang yang mengatakan Tuhanmu Allah, summa istaqamu, tetap dengan Allah. Siapa dia? Jawabannya simpel pak. Orang nak istiqamah tu, orang nak lituntur yo Tuhan. Cuba bayangkan Tuhan tu ndak babantu ada, ndak barupo. Baca romangan ayat. Allah itu ndak batampai, tempatnya tidak ada, bantu endak luar dor. Jangan murah-murah aja cewek batuhan ke Allah. Rupanya tidak ada, bantu endak lo ado. Rupo ndak ado, bantu anda ado. Allah tu ndak batampai, kalau batampai kau ndak di muka awaknya, kau ndak di belakang tu batampai. Kalau ndak di atas, kalau ndak di bawah, kalau ndak di kiri, kalau ndak di kanan, kalau ndak di luar, di dalam tu batampai. Tuhan di atas, ndak ado di bawah apa? Tuhan di muka, ndak ado di belakang. Tuhan di suwo, ndak ado di kita. Tu maka Allah mempunis, Allah tu meliputi sekalian alam, memenuhi sekalian muka, bak di luar, bak di dalam, zat Allah semata-mata. Putih tak tahu tu apa? Kalau zat Allah semata-mata, kau kan tak baca puji orang tu pak. Kalau nampak jurang pada wala itu tentu ada waktu hal. Ayo kalau mencari Allah turun musyafa di sataria bahilangkan alam ini. Nyu alam ko nama mbek wak Tuhan pak. Dalam sembahyang tekana anak, tekana istri, tekana harto, tekana sawit, tekana gambi. Siko ada gambi ya pak? Gambi mahal ini pak. Karena anak. Kenapa anda belum berhasil mentiadakan alam? Di kalimah la ilaha, tulis itu pak. La ilaha artinya menapikan alam ini.
tuma komanggeliang para ulama. La ilaha illallah. La ilaha. Anan di geliangan maindaan alam. Maabiskan alam. Bangguan ilallah. La ilaha illallah. Tiba di Allah bangguan. Alam tidak ada. Yang ada hanya la ilaha. Nah, kalau nyatu Allah yang ada, Pak, baru terjadi fa'alu lima yurid. Ba'anan tak jadi itulah kagak Tuhan. Akece orang tarikat indak buliah sulandak padi sulandak bilah nama buku dibalah-balah dalam parahu indak buliah kaganda ati kehendak Allah nan balaku Allah takadie saja adahu semua dah ditakdirkan Allah untuk kuah majasa untuk kuah majalah ambulan biamilah orang tu membuat mode itu kodak kasambayan nyodak sumbayan untuk ku biamilah nyodak kuasa dan ku biasa lah beko pak tipu je tu nyok sakit tu nyok topek ke bapak awak kalau cekak awak topek leh je topek sekolah aku topek topok apa sosik ku topek ku topok lah topek topek je nyok kalau bareh boleh ya kalau ampe ompe kalau nasi nosi dah undah sadu nyok pakai ore ya salah masa oke nah itu bapak-bapak ibu kaum muslimin yang berhormati Allah ndak batampai Allah ndak barupo Allah ndak bajihan dalilnya Quran apa itu Allah itu lam yakun lahu kufuwan tidak ada yang menyerupai Allah sesuatu juga jadi bayangan tulisan Allah belum bayang Allah. Tak bayang tulisan Allah selesai. Nah itu Tuhan apa tu nama Tuhan tu? Kau nama si baik Tuhan, kau si zat, kau si baik zat zat Allah. Kalau si baik Allah. Dengan menyembah si si baik wa si Muhammad wa nanti sambah si Zaid. Di kalau mengaji wa siapa disembah Allah salah siapa menyembah menyembah Aden atau Allah salah kamu suka satu golor rencana itu lah nanti sambah jangan menyembah minum tentu mereka hanya kamu suka satu golor rencana bapak pak ibu ini kalau mengaji dewa sekali setahun di masa jika sekali dua tahun kalau sekali berapa kalau mengaji sekolah yo sekali sebulan janji wah aku bilang ke tipu tipu sih kau lihat semua ustaz kami tapi pelon jalan kau lho bawa tadi expander bapak ibu masih tasang kuis tu bapak ibu untuk bapak ibu tak ada di kongkong mati lah di kongkong mati mustah pergi mati aja awak pulang lah ke rumah awak lah nah dia bapak ibu kalau nanti sambah Allah tu namo Tuhan namo Tuhan tu 99 100 zatnya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Kudus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz Jabbar Mutakabir Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahharul sampai Ya Zul Jalali wal Ikram itu namu Tuhan sedekah boleh kau Allah boleh kau Ar-Rahman itu jodoh Ar-Rahim itu jodoh Al-Malik Al-Kudus As-Salam Al-Muhaimin Mbak Muhaimin Iskandar no, tu nah itu tu wakil presiden di suatu kota kalau lagi wakil dia ya kalau lagi wakil dia tapi dia mau jadi presiden ya entah si si Raka ini wakil presiden siapa Bumi Angka siapa Bumi Bumi Angka ini mau terdengar apa alu ini apa jatuh oh mungkin kalau jadi wakil presiden lo jangan naik mungkin mau buat anu mau umumnya pada tahun 78 atau dia di separuh lah itu nama Allah yang disembah bukan namanya ini terus yang disembah siapa? Yang disembah zat wajah balonjir maka jiru tarawah ayo mbak tarikai dulu tuh kalau tarikai tuh
Riada. Apa itu riada? Mujahadah. Apa mujahadah? Murakabah. Apa murakabah? Tawajuh. Apa tawajuh? Dan zikrullah limur pun terkait apa ya sabandi, banyak sateri, banyak saman, banyak kafiri, banyak kadri, apapun tarikannya melalui lima perkara. Nampak tamu riadah. Apa itu riadah? Kok riadah? Menado dong Pak Ibu, anjol kau susur gulot. Riadah itu melatih diri. Itu riadah. Dilatih diri kita bapak-bapak, mama-mama, sanamo. Dilatih diri beribadah. Sudah riadah apa lagi kau? Mujahadah. Mujahadah itu sergantungnya jahat dari dirimu mujahadah. Mu, kamu tidak pergi di sekarang ya? Murah di sini kau jadi aduh jelek. Mujahadah. Yang kedua, mujahadah. Apa itu mujahadah? Mujahadah adalah berjihad. Arti berjihad, memerangi diri. Jangan sampai mambuwe doso. Jangan sampai tabuwe doso. Amah-amah jangan sampai bagunjiang jole. Kalau ini pandai bagunjiang tak? Ibu-ibu ini pandai bagunjiang. Jadi gue suka kolena. Allah tuh. Ini ibu-ibu pun ada bagunjiang. Kalau apa-apa, ada bagunjiang. Komplit ya. Bila apa-apa bagunjiang. Putih kaji baik barek, putih yang dikuda saka boleh pada. Kuciang ni tak boleh wak siko? Manci ni tentu dah wak? Kuciang tu di kaja-kaja no manci. Pas manci kau masuk ke dalam lubang, kuciang tu bisa masuk ke dalam lubang. Ni tak gak ni dua ni lo. Mato kuciang ke lubang manci, ke lubang wak. Tapi hati ke mata kau dah wak? Manci. Lang dia tak ngerti sama mak lain. Seekor kucing mengajak majikan teman-teman. Cuk, masuk majikan lubang. Kucing tak bisa masuk tanpa kaan wajah lain. Amato kucing mencari lubang. Tapi hati kucing kan mengatak kau lewat. Tumurah kapal. Matoa ka urang, matoa ka anak, matoa ka gambie, matoa ka ladang sawit, matoa ka beni utama. Pak Beni Utama kali tentu dah, Pak? Siapa, Pak? Bupati Patangko. Kini mencalon sebagai anggota DPR RI PUSE. PUSE, pusat itu PUSE, Pak. Lalu kali ini, Pak Beni itu, Pak. Kalau kami tak pintir, itu jadi. Tapi diundang kemarin, dia harus sebagai anggota sebuah kemarin. Ini tak undang, Pak. Pulang ke Tibola masuk ke Panjir, Pak. Undang, Pak. Kini-kini, Pak, ikut tenang. Alamat tilong ya. Alamat itu mati. Alah, di bapak itu mato kaurang, mato kaharto, mato ka dunia, pi hati kapado al, tumurah kapah no. Sudah tu nang sampe tawajuh. Tawajuh tu artinya berhadap. Kalau hatilah kepada Allah, baru ini wajah tu wajihiyah. Lillazi fatara samawati wal hanifan musliman wa ma'ana minar musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Itu namanya tawajuh. Ugal taban dibu itu ya Pak. Awalah dosa terkait dengan maswak leh. Alay. Sementara awak akan mati lah. Kacau awak orang silayang kau lambu-lambu.
Alilah lah 63. Kalau seandainya saratuih muwe mamak kita gitu, kan, kini lah gue 62 setan dulu. Kalau saratuih muwe para tahun lagi tinggal. Ma kalau kita lagi tu yang terlihat dia segi. Allah. Alul. Oh, kabulnya alul. Dan dia sudah kemarakan jari kau. Beko ada tapi seorang kiri lain. Ah, jadi ada kicu. Saya dah lama tak doh dia mahu ni. Durian itu dipulih barang tinggal sampai puluh kalau syarat itu mana kalau sambilan puluh itu 30 lagi ya kalau 80 20 lagi ya mulai capek kalau 70 itu 10 lagi ya 10 tahun tahun 9 tahun dari 10 berapa tinggal 1 tahun bulan lan sabale bulan berapa tinggal 1 bulan minggu 3 minggu berapa tinggal 1 minggu sampai hari enam hari berapa tinggal dari semalam jam 23 jam berapa tinggal jam ni 59 minit berapa tinggal sami ni tia 59 dan tia berapa tinggal sadar tia akan main di sana sadar tia akan pulau Allah tidak tentu. Ingat kecilmu. Allah tidak tentu. Ibadah tidak ada. Dosa banyak. Jahannam menunggu anda. Ingat itu baik-baik. Jangan cuba-cuba mati pak. Orang mati kadang-kadang yang mati loh. Bayangin dah puasa dah mengaji dah mati ya. Inyo lo nak mati dulu. Matian namu takora. Sumbayang dado, cik dulu muda. Sumbayang dado, puasa dado, mengaji dado, surat mati, matian apa ya? Ayo matian dia. Ia dado sebagai Allah, jadi amangalah mati sekali ya wala. Kau dipikir-pikir lah orang, kau dah, nuna puas boleh, ayo nak mati. Ah, jadi sabalun itu batu kayu mati sana. Sabalun dunia batu kayu akhirat. Sabalun nan mampunyo datang mencapui. Sabalun nan mananam datang mencapui. Pastikan kita siap. Mati kau tidak perlu tua, jadi pak yang perlu siap. Kau sebanyak kau orang selayang diurus di betul iman Allah cukup nak kadi bawa mati. Kau di suap pagi wa matilah cukup nak kadi bawa. Marilah di sana ambo ramaikan masjid pastikan beramal saleh. Lama ya kau pengurus mengundang kami jauh-jauh hari dari kota Pariaman. Kiranya balik beko wiri. Nggak sumayang nggak ada sumayang loh nggak Allah berjamaah nggak jombok berjamaah pagilah ke masjid berjamaah lah anda apa udah beda oh banyak orang yang mau jamaah sekalian ambo kalau siko tinggal apa ibu ambo mau jamaah siko ambo kan udah tinggal waktu berjalan tubuh ambo mau lalu siko sumayang berjamaah lah pagi mengaji lo pagi sekali lagi semua tiba alih waktu di jalan kok di cedo di kalau roda itu roda itu bau ya salah keluar tertarik tapi kok kalau udah korotanya kegital ya siapa iya tapi kalau sudah kau latar itu kamu kembali kita ngaji dua kalimu ngaji malam subuh kita ngaji ya kita bau yang kau berjamaah berjamaah itu indah sunnah tidak wajib lah sunnah tapi kalau Jum'at ya wajib idha nuliyari sholat ini yaumil Jum'ah fas'al ila zikrillah wa zarul bayiyah zalikum khairul atau Jum'at kalau Jum'at tak kita kira bahwa wajib berjamaah
Tapi kalau salat sehari-hari ngomong sunnah wakadah, sunnah wakadah itu sunnah yang dikuatkan ampia wajib. Anu tak tarik tuasa namu dan juga masalah ya anak laki umat sih. Kadang-kadang pak nas abu akibat itu dana itu kayak itu murah. Salat maghrib itu yo isa itu diurang ke sunnah dia. Nyurang lagi banyak sih kau pak. Ugal bisa doa lagi waktu. Ayo waktu ugal waktu. Pinan yoban naugal tu siapa? Kau gak kari kau pak? Nan lagi yoban naugal. Apa perbedaan ugal jauh-jauh ya pak? Saya tahu perbedaan. Salam kudus anak di sayang waktu. Allah pernah jauhi sama saji tempat lah. Nah, tu beda. Karya cerita, karya cerita mana? Ugang nai tak sumbayang tu pak labiah hino dari padonan hino di kampung apa? Ada sejarah apa ya, kajian buku labiah 10 tahun tapi masih viral di media apa ya? Sekali apa ya? Ada namanya Mak Kengkiang, tahu itu Mak Kengkiang. Mak Kengkiang itu perpindahan nama daripada Aligate Anjar Tenjiang. Mak Kengkiang, bapak, awak ingin tahu siapa mau yang tidak sembahyang apa sebenarnya? Siapa mau yang tidak sembahyang? Mak Kengkiang, kau di lapata kaca, bapak, kau di mamang tagaku, paru kita. Ada sebuah rumah. Rumah tadi itu pintu dapur, kita buka sudah. Kurang sudah mengenai lado, batu lado. Kau dah tekan nak di mana kue lado? La ilaha illallah. Anjing delita. Baras ya batu lado tadi. Nampak ada orang punya rumah ada. Diambil palang pintu, zaman dulu pintu mana nak palang? Tak begitu kalau pakai kayu besar, orang ambil. Tak, tipu ditinggal lagi. Jejak batu lado manusia ada jilid jejak lado tak lado itu jejak-jejak aja di jilid yang itu lah sedang lo pada sihir dan jilid ketujuh orang anak ketujuh pada sihir hati bos sekali palang pintu ditinggal dengan tak kira dengan lelaka adik manusia ya pada ino ada sebagian yang jejak batu lado labia-labia lado dia makannya hati lelaka di palang pintu orang tadi malang naik dengan harga cek babi oh tak malang wang tu yang tu wang dek mancilok memperlihat keadaan tu lapih malang je dan pada wang linjian bapak malang eh waden yang nak tak malang tak demam biar-biar betul lah doberang nak tak mandi jilik ya dah lalu jadi lapuan dengan orang bakaja manusia ke satu orang termasuk wang sekali kan iyo lo cek yang lo itu nampakkan tuang di nojia kada jara itu nampakkan petang tu aja oh iya tapi jangan menjian aduh nampak yang ini nomor gitu dia aduh manusia aduh manusia yang ini nomor gitu berdua ada siapa dia manusia nan lalu di spring bag yang empuk yang rumahnya ialah mewah lah pakai listrik lah jalan lah ranca hidup es sanang. Tapi nyo, ndak amuah disuruh Tuhan menyembah Allah. Ndak amuah sembahyang, ndak amuah berjamaah, ndak amuah hamba saji. Padahal nyo disenangkan di Allah. Jadi rumah manusia ada yang ajarin rumah lah. Iyo lo ya, aku mah di mana? Rumah ini lah mimbo orang. Kacau bapak bilang mimbo tinggal.
apa lagi lagi itu ada. Coba dia lagi rumah lah. Coba dia lagi aku lagi rumah sebanyak aku. Coba nak ambuh mana nak ambuh kat sini. Tuan dia pun nak gagah tuan. Coba lah dia rumah babi rumah lah. Oi, dosa manusia, dosa nambah. Mana nak cak rumah babi pun rumah lah. Itu mangkoi lap ya inono manusia tu licik na indak buah kasuau na indak buah sembayang na indak buah berjamaah lap ya ino pada kita berdua jiang aka cek dia oh aca kan dia kalau dia suami dia lo iyo pak kalau aduh orang nak luk dah sakit berawak kan bakau tu jangan main-main we pak bali amole ko kalau aduh nak luk sembayang answer minimal gak sekali seminggu wae pemuda. Kalah ado jawaban tua ugal Islam mau bantu itu. Adilah sekali seminggu ya kira. Tio hari mana tentu ndak taluk lo dewa mulai-mulai baru nak. Buka pertama sekali seminggu apa saja. Kalau ndak mau sembahyang mama main jadi laman musaji kalau dulu. Disuak kan hari ini, my god, ada kota-kota itu pulang saja, dia udah mengalah. Lalai. Alah, dia udah mulai perkembangan lo. Oh iya, mana anda aja. Kalau kamu makan, canggo, pak. Iyo, dulu makan. Baca, ini ada sini lo, mak. Di mata dengan ada sini lo, mak. Cari ke situ, pak. Tapi kalau ke Sumbaya. Hai, Allah, azan yo banna ma lai tadanga de urang kampung azan masaji tadanga piba aku ndak ama saji engko permasalahannya iman dan takwa dari bapakmu coba ko Quran dibaca de ustaz tadi ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun katanya jangan rumah disebut Islam sempurna maka aku harapkan bapak ibu anak-anak wa ado kalian yang SD kini tolonglah kasihkan kepada Allah satu saja baik laki-laki boleh perempuan boleh antarkan ke pondok pesantren tapi pesantren itu caliak makna lai samu kaji jawa tapi kalau diantar aku kapan saja sembarang emak piti awak ada tak emak masuk ojo lah 10 juta kami pondok pesantren kami dulu tak 700 pak hanya bali baju baju tiga dua setel baju jubah dan baju batik sudah tu bali meja sampai ratus sastra dalam lemari ya, kami kasih lemari kami kasih baju kasih tempat tidur kasuenya pak kok santri yang mau baru orang bawan ada orang Batam ada orang Pekanbaru ada orang Pasaman ada orang simpang umpe ada juga orang Pariaman ada juga orang Padang baru pertamu bapak ibu semuanya nama cik ya bapak ibu masukkanlah anak anda ke pesantren tapi caliak pesantrennya nalai sambo ajarannya itu awal mama kau pulang ya di pesantren itu awal ini salah aja kau amat mendoa orang kematian kau haram kalau tidak didoa orang mati pak sambo jojo jawi mati sedangkan jawi jo mati lima doa jo orang pak ibu iya ayam mati di doa aja aku orang mati tidak berdoa aneh kalau jauh banget aja kaji awak tuh maului awak berikir bagai awak pasal palanan bagai awak atau berjanji haram juga menuju hari haram juga tahlil tahlil itu apa tahlilan tahlilan itu bahasa Allah yang menyebut ilah ini Allah bahasa bosamu disuruh di Allah dalam Al-Quran cuma diniyekan kalau seandainya ada palo diniyekan ke orang nama ningga mentahlilkan seseorang namanya di masa jika buwe dia setiap jumpa itu pak kini tidak tahu apa kini dia ada orang lain ayo tuh jadi mubah lah tuh si ajo antuwe juga mubah jadi pak iku siang-siang juga lagi kalau ingin aman di teriama itu mau tunjukkan caranya laksanakanlah yang lahadu lun ka alim ge wa pada nya raole da lun ka alim ge wa pada nya se kumpulan le da lun ka alim ge wa pada nya se mudo pasaban barat le da lun ka ebe ge wa pada nya le anca wa buwe se na hatu tu da sama ge wa betul betul ge jadi uba-uba mau batu payah tanggung jawab di sana ya orang dulu-dulu tu payah sembahyang lah
Sudah sembahyang tu tasbih subhanallah 3 kali. Alhamdulillah 3 kali. Allahu Akbar 33 kali. Surah tu la ilaha illallah sekira-kira. Kalau kini tak boleh pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjur biar boleh. Pekatik muncul. Itu bantu angkat di kiugang itu. Mendoa ini bahasa tak benar pak. Cuba lah mendoa apa sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa sebulan santri bapak ibu pandai mendoa apa ibu? Apa jamin bapak ibu sarai pandai baca Quran? Antan mendoa apa gratis bapak ibu ya? Sebulan mengaji tidak mulia. Sarai pulang itu apa doa? Kan pulang pondok kami itu sekali sebulan mulia pulang ke pak. Kau pulang apa doa? Kalau tidak apa tidak boleh pulang. Mode itu kami majana anak supaya. Karena menunda untuk kami, untuk inyo, untuk keluarganya, untuk masyarakatnya. Iku kapua sopak payah menjadi imam imam. Kau mau salah itu tidak imam, itu masyarakat itu tidak imam. Nah, kalau anak awak santren, kau udah cukup setahun lima. Anak ambo baru ampe bulan di santren baru. Bisa lambu siapkan untuk imam tarawih bapaknya. Dan ceramah singkat tarawih bapaknya. Tapi awak kadang-kadang tapi pikir-pikir masuk santren, masuk ada santren jawabnya hanya kata awak Allah magia makanan awak tu Allah. Abah kira dah sakah ya, masalah rasa kia. Awak lagi tahu bantiang atau jawi? Ui kurang lagi tahu awak jawi. Ah, coba tanya ambo, ada jawi itu pernah apa pikir di mana menyapi rumpui? Di mana awak kau menjadi rumput di koyo? Aduh, jadi kau pikir itu? Asyik nama pikir. Orang punya kan mudah terus jawab. Tak awak memikir rezeki awak tu, nama memikir rezeki awak tu Allah. Kalau yo batuhan ka Allah, iko barana cie pasang kabe lah, nama dulu tak jauh. Bang, tapi barana jual dia kira makan, jual dia sekolah, nama mudah itu ngaji lah. Mengaji itu Allah wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Segala nama di dunia ini semuanya dijamin rezekinya oleh la ilaha illallah. Lah kita terus ke tema Bapak Ibu kaji kita karena waktu kita sudah 57 menit. Masih tinggal 3 menit lagi Bapak Ibu. Baat nanda lambo apa ngaji? Nanda lambo apa ngaji? Pindah kini dulu. Sudah kombo kalau kamari ambo mengaji kini pagi ngaji ni abu ingin mengajak orang subuh. Kalau tahulah urusan nak awak ko, oh maaf, rasio indah subuh ke subuh sadalah awak. Pinyo dah tak tahu apa indahnya subuh berjamaah tu dah tahu ya kawan. Kok tahulah urusan nak ba'abana sembilan subuh. Badan sehat, awak awet muda, apalagi nak muda-muda mandi pagi lu. Kok bisa pergi mandi sadalah awak. Begini kan ada kan ni kok. Sunnah. Ah, yang mandi bagi sudah mandi pakai masa cire. Umur panjang, rasa kiawak muda, awak awet muda. Sumpah itu kerjanya pak. Apa nak lalu aja sama leh aja sembilan dia kok. Ayo, main ini namun. Hanya rencana eh, kan masuk sarugo tu pak. Masuk sarugo kama lawan. Semua yang sebuah tak panas, berjamaah tak ajan, mencegah orang bajang diri, yo banci. Pak lo bajang gue ya, awak selesai. Untuk Tuhan tak selesai, awak padahal lo lah. Ini bajang gue, semuanya berjamaah 7 kali, 5 kali sebelah. Awak bajang gue indah, sangat lo indah, sebanyak indah, apa caci lo kan bajang gue ya. Siang lah, siang bajang gue. Jang gue dah bajang gue, sunnah bajang gue, kodak bajang gue, dah badoso. Oh indah, Pak lo selesai gerang, ah, dan dulu lo gerang, awak selesai, wah. Nggak mau itu, itu nggak tambah parah, awak berdua, Pak. Tambah tak bahagia muruk baru diudah. Nah, jadi terakhir Bapak Ibu ya, apa terakhir kajian kita tunggu? Wala tafarraqu. Itu kajian Tuhan tadi. Waktu sibuk di akhirat selesai. Tagok-tagok dengan agama Allah. Arti kata jan baru-barubah. Dulu pakai usali, ini pakai usaliyo. Lagi pakai usaliyo sebenarnya siapa? Usali fardan subuhi rakata ini ada ilahi ta'ala Allahu Akbar. Dulu pakai tasbih subhanallah, ini ke subhanallah. Yo, pakai bismillah, pakai fatihah, baca fatihah, pakai bismillah, ini pakai bismillah fatihah.
baca ayat pakai bismillah ni pakai bismillah. Doa subuh pakai kunut dia doh. Tak boleh doh. Cari imam ayat ngan pakai kunut imam suruh. Mam awang dak pakai kunut ala kang doa. Ang den dak apa dia ni? Ni den dak apa ni? Dia salah. Banda pandang buang mendoa baca sudah semayan ni dak pandai noh. Nyon doa seseorang ni kandawa beda-beda di Tuhan. Ang kandawa dan hujan dan dapat neh je baca weh. Doa seseorang ni baca pajan tu ya. Batu Allah bersama-sama. Sedang kali bersama-sama minta ke Tuhan yang tak jual pak. Apalagi wak surang se. Aduh. Aduh. Nah sudah saya ngaji je Tuhan. Pagok-pagok. Berjamaah. Salat berjamaah. Berbismillah. Pakai kunut. Itu nan ditinggalkan guru kita. Jadi rubah-rubah. Sapa yo wak sanang pak. Awak nanti akan ditanya amal awak menurut guru awak. Eh kamu bersumbayang pakai usali. Menurut siapa? Menurut guru kami. Lah aman pak. Eh semua pakai kunut menurut siapa? Menurut guru kami sekumpulan Malak Ibrahim. Lah aman pak. Tapi kalau diubah-ubah, siapa yang menjawab oleh Bapak? Terakhir lain. Wala tafarraqu. Aku tak balik, Pak. Jangan bercerai-berai. Kita sah kecamatan, kita sah kabupaten, kita sah negari, kita sah jorong. Siko jorong apa korong, Pak? Jorong. Jorong mana, Bosko? Jorong Batang Selayang. Jorong Batang Selayang, negari Selayang. Kecamatan Mapak Tunggu Selatan, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Kita Bapak Ibu di Jorong Batang Selayang ini sakampuan. Suku kita mungkin berbeda-beda. Ada suku Kotoris, Pak. Melayu, Sikumbang, Tanjuang. Kurang ada suku. Pilihan Jamba dong. Jamba suku kita berbeda-beda, tapi kita sakampung di sana. Ndak indah rasanya kita patikai, apalagi tikai amal sebagai menggurui sebagian indah, sebagai menyebui sebagian indah. Itu menurut sunnah silakan saja. Nang salah ndak bajangui dah pak, nang salah ndak munai ndak bajangui dah, nang salah tukang cace nang salah pak. Orang bajang gue tidak salah, orang tidak bajang gue tidak lo sama lah, sebabnya sunnah. Nah salah itu awak tukang hino. Aku bajang gue, weh, seseh. Awak yang mana apa? Awak. Enggak bajang gue itu sembahyang sunnah, sembahyang berjamaah, sembahyang sunnah, kaya ke masjid, sunat wudu, duha, tahajud di malam di masjid. Awak bangga, awak tukang cece. Nah, pajaran seseh lah. Adana, dia ada nama suara, dia ada nama seseh lah. Ana mana sasean sebenarnya? Kau nak sumbayang? Kau nak sasean yang tak sumbang dengan teman cacing? Nah, mana sebenarnya? Cuma pulang ke awak lah dari Bapak Dor. Tanah ala nasi, uang ala lalu, nanti sabahan tanah enyo masa. Wahadu sana dangala kaji, rangku haka dadu. Pelu anbana parangai a. Awak. Tanah ala nasi, uang ala taruang. Ale to nanti saban tanah enyo masa dangala gaji bawa pamanuang tolong pare sobana parangai a Allah mudah-mudahan nusana sekali bertemu ambo Muhammad Arif TBS ingin ibu baca lihat siaran ini nanti cari di YouTube Muhammad Arif TBS buat Muhammad Arif pakai paskodnya TBS T itu tuanku B itu bandara S itu sati jadi TB itu tuanku bandara sati tinggal ambo di kota Pariaman pondok pesantren ambo di pasar Kinali ambo tunggu adik-adik kamanakan di Selayang kau nanti di Kinali hubungi Ustaz Pamil kau kalau datang ke Kinali pindah mungkin kalau masih kau datang ke Kinali ya, tahu dia mak Kinali mak antan cucu wangkin nampal yang guru edihnya pak. Insya Allah setahun berubah orang paling gagah pak. Bisa jadi imam, bisa jadi khatib. Insya Allah bisa berdoa sudah sembahyang dan tidak akan diubah dengan lampau. Tahu tidak dosa nama bisian. Bakal nanti yang orang merubah amal awakku. Karena ulama awak itu tidak ada dengan patahanan lah pak. Ulama awak yang tagak alih patuin dengan kemampatan amal itu tidak ada lah. Nampagak cokonya rau, nampagak senyik kumpulan itu tidak ada gini lah. Itu bakal masuk-masuk aja aliran-aliran sasek itu lah. Kadangnya orang nama suatu kadang awak satu nama ikuian bagi lo nyoba kuku masa awak itu kan layu lah dia jadi jalannya tidak orang itu kan dibanggil lepas tidak orang itu nak diusir cuma bahannya agak mau awak sila dari tanggungnya ini memang kita ada buah kamar-kamar
kemanakan mama masuan ke pondok pesantren ma suruhan kemanakan mama ko masuan tamai kelana masuan nak pesantren masalah rezekinya kalau nak talo do bagi rezeki makan ni pondok kami talo bagi makan ni banyak nak gratis di pondok anak yatim ni gratis ba ibu ah kalau yo pada miskin lah ya tinggal yo rezeki tolong lah pondok kami ba ibu ambo tunggu kehadiran masyarakat Selayang, nanti aku kirim di YouTube, di Facebook Bapak Ibu, nanti ada nomor WA, nomor HP dan persyaratan-persyaratan. Sarai utamu ditemu, diterima di pondok itu, pandai baca Quran Pak. Kalau tidak pandai baca Quran, bahkan cek mengajarkan kitab, kami akan mengajarkan kitab kepadanya. Pengajiannya kaji kitab Bapak Ibu, bisa menggali agama sebenarnya. Tidak kece-kece orang, saya agak boleh nak, tentu dengan dasar Quran Sunnah ini Bapak Ibu. Jadi itu bagi awak anak-anak awak yang lah kelas anan, baik laki-laki, baik produksi, niatkanlah supaya masuk pondok pesantren, belajar dengan kami di pondok pesantren, semoga bisa membawa agama di kampung awak, dan insya Allah akan menurunkan estafet Pak. Awak-awak lah tu, Pak. Si anak kami yang pedang mulai. Ustaz kami dari Rao kami penyuluh. Sejauh waktu dari Rao kami penyuluh masih kau lapan dah ini dua. Ambil sebuahnya luar lo dia masuk lah. Lah jadi kita tarik kesimpulan yang pertama sekali tagoh-tagohlah dengan syariat yang telah ditinggalkan oleh ulama kita. Tagah kita ndak kau pagi, duduk kita ndak kau bisa, kita ndak kalah kuat di hujan, ndak kalah kang di panen, ndak kan pernah sakti tiak ndak dia berubah, sabari ndak dia hilang. Itu yang dikatakan dengan istiqamah. Nah kedua Bapak Ibu yo, tetap kita riada, mujahada, murakabah, tawajua dan zikrullah. Dan terakhir wala tafarraku, jangan bercerai-berai, jangan cakap-cakap awak sama awak sayo sekatola, katehlah kita semua menaki, ke bawah kita semua menurun, insyaallah mayokan di nembana, mandakan dan di nansala, insyaallah kita akan selamat di dunia ini, akan selamat sampai akhirat. Amin ya rabbal. Panjang stasiun di Pariaman, tantang kami sampai hari, buatan tukang dari Padang Panjang kaki jalan kamu haru. Sedang bakini kita hentikan, lah pasti saja banyak bana kaji sedang terbengkalai. Kalau berumur kita sama panjang, lain kutiko kita ulang puluh. Kalau tuan kena yang di sana, tasinggol keturun mama-mama para pemuka-pemuka masyarakat. Ambo sabananya sanak kamanakan ulang disiko, minta maaf lahir dan batin. Sebelum minta maaf, ambo lah maafkan kita sadanya. Bari kita bahasa boleh bakal mohon wa sadanya. Boleh bakal mohon wa sadanya luar dalam. Allah muafiq ilah wa bintarik wa billahi taufiq.